myself. My name is Rina Budi Hidayah. I'm come from English Education. In here, I want to show you about my lesson plan for the micro teaching class. Okay, this is my lesson plan. This is for senior high school, grade 9. And this is the part of my lesson plan. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? Okay, I'm fine too, thank you. Okay, before we start our class, please say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Then I will check your attendance first. Please raise your hand. Abdul Halim, Adam Adil, Fadilah Husna, Kamila Nadine, Muhammad Hanif, Mutiara, Nabila Naila, Niko Purwat, Zayana, Zahira Zia, Ubay Auzi, kelas Sabita Abdul Aziz. Okay. Thank you. Today we are learn about thank you text. Ada yang mau menjelaskan? Ada yang tahu apa itu thank you text? Ya, yeah. Oke, saya akan jelaskan. Thank you text is text that is intended to review a work, whether a film, book, movies, song, food, novel, etc. It's too much. Jadi secara harfiah, review text ini difungsikan untuk meninjau. Sedangkan pengertian dari review text itu sendiri adalah teks yang ditujukan untuk meninjau atau mereview suatu karya seni seseorang atau benda yang baik itu sebuah film atau buku atau novel atau lagu, makanan, minuman, benda-benda lain seperti apa ya, mobil atau peralatan rumah, kemudian semacam itu. Jadi sudah paham mengenai review text? Oke. Okay. It's clear? Oke, okay, lanjut ya. Kemudian di A, to criticize an artwork even for public audience. Jadi tujuannya review text itu sendiri untuk memberikan kritik kepada suatu karya atau objek kepada khalayak umum atau kepada orang-orang seperti itu. Jadi orang-orang itu diberi review text, kemudian mereka meninjau karya tersebut seperti itu. Clear? Oke, okay, lanjut ya. Kemudian the structure. The first one is introduction. General description of a work or object to be reviewed. Jadi pada bagian introduction ini terdapat gambaran umum suatu karya atau benda yang ditinjau. Gambaran umum tersebut dapat berupa nama, kemudian kegunaan, kemudian ya, semacam seperti itu. Okay. Next, evaluation. In the evaluation, contain a detailed description of a work or object. Jadi pada bagian evaluation ini terdapat gambaran detail suatu karya atau objek tersebut. Di mana pada bagian evaluation itu menceritakan tentang kelebihan, kemudian ada keunikan serta hal-hal yang membuat menarik mengenai karya seni
tersebut atau objek tersebut yang kemudian diceritakan secara mendetail kepada pembacanya. Seperti itu. Kemudian next, interpretation. The author gives his opinion or view of the work or object being reviewed. Jadi pada bagian interpretation itu si penulis itu memberikan opini atau pendapatnya atau pandangannya mengenai mengenai karya seni atau objek tersebut. Oke, the last is summary. Provide the conclusion in the last part of the text to the reader. Jadi pada bagian kesimpulan ini si penulis itu memberikan kesimpulannya di akhir review kepada pembaca terhadap reviewnya atau objek yang telah diulas. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Any question? No? Okay, in here I want to give explain about the review text. I want to explain about song. This title is Baby from Justin Bieber. Pasti semuanya udah tahu kan, Baby, lagunya Baby dari Justin Bieber itu jaya pada masa-masanya, paling lagu paling banyak didengar semua orang. Okay, please listen carefully. This is the review of the song titled Baby from Justin Bieber. Baby represents more of the self from Justin Bieber. It's a squeaky clean song that finds the singer once again pouring his heart out to a girl he likes. Through his crunch breaks his heart in the end. If it ain't broke, don't fix it. Seems to be Justin Bieber's motto. Since most of his songs include Baby, sound very similar. Here, Bieber falls back on the heavy synth presence and formulate pop beats that characterize his entire last album. Is vocal and I want to be sweet to you approach are still somewhat enduring. The pattern is starting to wear thin. The most interesting part of the song is the lyric verse. Did you know Justin Bieber exactly 55 times in the song? The lyrics are not the most clever we have ever heard. Well, here was, but it just repeats, baby, 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 oh, like that. Not the best it in my standard, but some like it, and that's perfectly fine. Nah, jadi itu tadi review lagu Baby dari Justin Bieber. Ada yang paham? Ada yang udah paham ya? Belum? Oke, jadi saya artikan atau versi bahasa Indonesianya biar kalian semua jadi lebih paham. Oke, tolong didengarkan. Baby mewakili lebih dari yang sama tentang Justin Bieber. Lagu ini melengking besi yang kemudian mengatakannya itu sekali lagi menuangkan isi hatinya ke gadis yang dia suka. Meski akhirnya menghancurkan hati dari lagu tersebut. Oke, jadi itu tadi review text yang song lagunya Justin Bieber, Baby. It's clear, student? No? Oke, okay. Kalau begitu
menyampaikan artinya atau dalam bahasanya supaya kalian lebih paham lagi tentang review atau tinjauan dari lagu tersebut, lagu Baby. Baby mewakili dari yang sama dari Justin Bieber sebelumnya. Lagu ini adalah lagu yang melengking, yang menekan penyanyi itu sekali lagi menuangkan isi hatinya ke gadis yang dia suka. Meski akhirnya gadis tersebut menghancurkan si hati penulis lagu tersebut. Jika tidak rusak, jangan perbaiki. Sepertinya moto Justin Bieber ini, karena sebagian besar lagunya termasuk Baby terdengar sangat mirip. Jadi lagu tersebut itu menceritakan tentang bagaimana dia menyukai seorang gadis, tapi gadis tersebut pada akhirnya melukai hati si penulis lagu tersebut. Nah, di sini Bieber jatuh kembali kepada kehadiran synth beat and beat pop yang mengesankan, yang menjadi ciri dari keseluruhan album terakhirnya. Jadi di album terakhir Justin Bieber ini yang memiliki khusus atau ciri dari lagunya adalah synth beat dan beat pop seperti itu. Kemudian meskipun vokal dan pendekatan "Saya ingin menjadi manis untuk Anda" masih terasa menawan, pola ini mulai terasa tipis. Bagian yang paling menarik dari lagu tersebut adalah ayat ludacris itu. Dan pada lagu Baby itu Justin mengatakan baby tepatnya 55 kali dalam lagunya. Liriknya bukan yang paling pintar yang pernah kita dengar tentunya. Tapi kemudian contoh yang kedua masih tetap song. This is song from Christina Perry, title A Thousand Years. A Thousand Years from the Twilight Saga Breaking Dawn Part 1 soundtrack is melodramatic and very pretty song about love. A Thousand Years follows in the musical footsteps of Christina Perry's smash debut single Jar of Heart. This both songs feature an instrument-rich arrangement filled with piano and string, along with Perry's pretty, plaintive vocal. While this single is not especially original, it's still a satisfying listen for anyone who loves a good ballad. A Thousand Years is not the greatest song ever, but it's nice. Perry's vocals are not up there with Amy Lee or Kelly Clarkson, but she's good and has a sweet way of singing. The lyric demonstrate unconditional, everlasting love. Everyone want to loved for by someone for a thousand years. Dari yang A Thousand Years ini menceritakan tentang percintaan, di mana dalam lagu tersebut pasti ketika mendengarkan lagu itu orang yang mendengarkannya pasti berimajinasi ingin dicintai 100 tahun lamanya. Itu kan itu ya lagunya. Jadi benar-benar memberikan gambaran yang sangat indah. Dan Christina Perry sendiri menyampaikan lagu tersebut dengan penuh penghayatan, dengan penuh energi. Maka dari itu lagu tersebut sangat dikenal oleh semua orang. Seperti itu. Oke, okay, I will give you a question and then you answer the question. This is about the review text yang sudah kita pelajari tadi. Jadi ada soal multiple choice nanti sama esai tentunya, tidak hanya multiple choice. Nanti kalau sudah jadi langsung dikumpulkan di meja saya. Oke, saya bacakan ya. Oke, let's go.
baik itu berupa buku, makanan, atau novel, atau lagu, film, kemudian minuman, dan yang lain-lain seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian selanjutnya, tujuan dari review teks adalah untuk memberikan kritik terhadap karya seni tersebut atau kepada objek tersebut yang kemudian diberikan kepada khalayak umum atau kepada orang-orang seperti itu. Dan yang terakhir adalah struktur. Struktur dari review teks tadi ada 4. Yang pertama ada introduction, kemudian ada evaluation, kemudian yang ketiga ada interpretatif, kemudian yang terakhir ada summary. Oke, right? Clear ya? Oke. For today, I think enough, and I hope you enjoy the class today. And for the next meeting, we are learn about giving instruction. Catat ya, dipelajari. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, jadi biar langsung enak, kalian sudah paham seperti itu. Oke, okay? Thank you.